Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Wirta Kunil-Kunil. Jadi setelah tadi kita habis menyelesaikan pembuatan kandang ayam untuk merawat anaknya Sintut. Jadi sekarang kita lanjut lagi untuk membuat video dan melanjutkan kegiatan di sini. Nah teman-teman, jadi hari ini aku itu tadi pagi-pagi mendapat rezeki dua baby meong yang sangat lucu dan unik. Meong. Jadi ini teman-teman dikirim sama kakak aku. Tadi dia sekaligus mau panen sawit ibuku di seberang hutan di sana, teman-teman. Dia bawa ini dan bawa lauk untuk aku, teman-teman. Lauk itu dikirim sama ibu aku, dan kucing ini, teman-teman, aku dikasih sama kakak aku. Lihat ini, teman-teman, lucu banget. Cantik sekali. Meong. Oke, teman-teman, sekarang aku mau makan dulu. Ini kita lepas dulu. Ini bagus banget, bulunya nggak lepas sama sekali, sehat. Oke. Kita taruh situ, dia lari nggak ya? Aku cuci tangan dulu, teman-teman. Meong, meong. Oke, teman-teman, mari makan. Ini ada nasi putih dan ini ada sayur dikirim sama mama aku. Nggak tahu ini isinya apa, kita buka aja yuk. Meong. Hari satu. Meong. Meongnya kabur, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini ada tumis sawi. Lihat tuh. Tumis sawi. Terus ini ada sambal singkong. Terus ini apa ya? Ini adalah bekas nangka yang sudah matang, teman-teman, yang putih-putihnya itu dimasak sama ibu aku nih. Oke, teman-teman, jadi ini dia makan aku hari ini. Tumis sawi, tumis apa, nangka. Ini nangka yang putih-putihnya itu ditumis. Terus ini ada keripik singkong. Ayo mari makan, bismillah. Amin. Alhamdulillah. Ayo. 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 Ker.
Oke, teman-teman, lihat ini. Meong yang kemarin kita temu. Sekarang udah bersih badannya, lihat. Mantap. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, udah bersih badannya. Meong. Meong. Nih. Enggak akur tapi teman-teman. Enggak akur tapi sama anak itu. Sama yang kecil. Oke teman-teman, jadi aku sudah selesai makan dan juga sudah selesai membersihkan halaman dan sudah beres-beres juga teman-teman. Kasih makan Oyu sudah, Entut sudah, ini Meong juga udah. Jadi teman-teman, hari ini aku mau kembali dulu ke desa karena ada kepentingan aku di sana yang harus aku selesaikan dulu. Pokoknya hari ini pulang selambat-lambatnya besok sore aku harus kembali ke sini karena itu Mami Entut harus pindahin ke kandang yang ini. Terus aku mau beli bahan-bahan juga, pur, sama beli tempat minumnya. Jadi mau nggak mau kita harus tinggalkan ini dulu sebentar. Pokoknya selambat-lambatnya besok sore kita sudah ada di sini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita berangkat OTW ke desa, dan karena aku tuh udah lama banget teman-teman, udah lama banget pengen yang namanya bikin rujak. Nah teman-teman, jadi di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya untuk membuat rujak. Sudah hampir 2 minggu pengen banget makan rujak tapi belum sempat untuk bikinnya. Jadi hari ini sebelum pulang aku sempetin karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita udah pengen tapi nggak dilaksanakan, itu bahaya juga. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau membuat rujak mangga. Ini ada 1 butir mangga, ini ada 2 butir cabai, ini ada gula merah, bawang putih, terus ini ada terasi nih, sedikit banget terasi. Oke teman-teman, kita ulek langsung kita makan. Enak baunya. Busuk lagi. Busuk teman-teman. Kita coba yang lain. Oh, busuk juga. Tuh. Oke teman-teman, jadi ini dia rujak sudah jadi. Sekarang kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Pedas banget, cabai 2 padahal. Gila, pedas. Pedas banget. Pedes banget, ay. Sudah selesai aku makan rujaknya, alhamdulillah. Dan rasanya enak tapi pedas banget teman-teman. Jadi alhamdulillah keinginan aku untuk makan rujak sudah terpenuhi. Sekarang kita langsung OTW ke desa untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan di sana.
teman-teman, jadi ini stok makannya si meong untuk 3 meong tuh. Ini satu, itu dua, satu lagi nggak tahu kemana. Dan ini ayam, semoga masih tetap aman teman-teman sampai besok. Oke, jadi pondok ini kita tinggal dulu sebentar teman-teman, kita harus kembali ke desa karena ada urusan yang harus aku selesaikan secepatnya, dan semoga semuanya lancar sehingga kita bisa kembali lagi ke sini meneruskan penataan hidup di sini, menjaga dan merawat ternakan yang ada di sini teman-teman. Jadi ini dia motorku, ini barang bawaan, ini si Koyu-Koyu ikut, ayo berangkat OTW. Oke teman-teman, kalau begitu sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video kegiatan aku di desa. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian punya ide, kritik, dan sarannya silahkan tinggal di kolom komentar. Nah teman-teman, jadi mohon maaf, jadi aku harus kembali lagi ke desa karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Semoga semuanya lancar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ayo, ayo.